Family 100 bersama saya Tunggul Arana, artis pendukung rating dan Sherry. Baik, berbagi cerita bersama keluarga selebriti di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, nah, berarti sah. Langsung aja kita panggil keluarga Edwin Setia Dinata. Bawa siapa saja nih, kayaknya esmut semua ya. Eksekutif muda. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini. Halo semuanya pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Saya Edwin, saya bawa istri saya yang aduhai Ratih. Kemudian saya bawa saudara saya Rinaldi. Wow. Yang ini tadi saya nemu di jalan di depan. Seto. Dan terakhir adik saya Dima. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga dari Rendra Sujono. Saja nih ya. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Ya, ini yang saya bawa keluarga dari Rendra Sujono, ini istri saya yang paling cantik ini. Terus yang kedua ini sepupu saya yang paling pendek dan kekar alias mendekar. Ini dia ini jago maraton. Iya, saya paham, Pak. Karena lari terus makanya enggak tinggi-tinggi. Jadi ketekan. Ya, terus berikutnya ini sepupu saya namanya Wahyu. Dia jago masak. Iya, kelihatan kayak bumbu masak. Ya. Terus yang berikutnya itu sepupu saya yang kayak ya salah satu penyanyi lah pokoknya. Wah, ya. Marcel. Ini semi ya. Luar biasa. Baik, langsung aja kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Bapak nilai populer ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi. 5 pertinyi. Langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Tampan-tampan semua ya. Kalau orang jelek kumpul orang tampan tuh kelihatan jeleknya di sini. Dulu waktu saya masih muda mirip Adimas. Cuma kena hujan, gak kena anduan, kayak jendindil kalau bahasa Jawanya. Kayak kucing garang. Baik, untuk Mas Adimas dan Mas Emin ya. Mas Adimas ini waktu mau ke Jakarta dari Cirebon, karena ngantuk malah salah naik kereta. Gimana cerita monggo ini, ke pemirsa nih, ke kamera. Oh ya, jadi waktu itu kebetulan lagi ada acara team building, habis itu ngantuk kan. Terus masuk ke kereta yang arahnya bukan ke Jakarta gitu, malah naik ke kereta yang ke arah Semarang gitu. Wah, tempat saya dong ya. Untungnya ada yang ngingetin, jadi pindah kereta akhirnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Adimas. Oke, Mas Semi. Mas Semi ini pernah dikejar-kejar infotainment. Disangka pacar salah satu penyanyi Indonesia. Gimana Mas? Silakan ke pemirsa. Enggak, waktu itu cuman apa dibilang mirip, jadi dikejar-kejar enggak. Jangan-jangan iya. Aku tahu penyanyi dangdut ya. Baik, rasanya kita bermain. Kita kasih nilai di Bapak ini adalah 10 poin. Oke ya, siap pertinyi-nyi. Pertinyi-nyi. Adalah, sebutkan panggilan mesra untuk pasangan. Mas Adimas. Sayang. Sayang. Apa tadi? Sayang. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Mbok juga. Wah, silakan Mas Semi dan Mas Adimas.
Baik, rasanya kita pengen lorang keempat, mari bermain. Baik, oke, Mas Sipto. Mas Sipto ini pernah nonton gratis Piala Dunia di Brasil tahun 2014 kemarin. Ceritain, Mas. Ya, waktu itu menang undian dari Indosat untuk pergi ke Brazil gratis, nggak perlu bayar. Itu impian dari kecil. Wah, enak dong. Apa aja ceritain yang menarik di daerah Brazil? Ke Sao Paulo, ke Rio de Janeiro, lihat karnival, lihat football fans, football festival, dan nonton pertandingan Belanda lawan Argentina. Tim saya lawan tim musuh bebuyutan saya, Belanda. Tapi apa yang tidak ada di Indonesia, di Brasil? Yang tidak ada mungkin permainan yang bagusnya itu ya. Enggak, maksudnya pemandangannya, view-view-nya. Lagi hujan. Lagi hujan. Berapa musim di sana? Di Brasil ada berapa musim? Di sini kan banyak ada. Tadi malam. Dua. Kalau di Indonesia kan ada musim duku, rambutan, tiren. Musim semangka. Musim orang-orang enggak jelas ya gitu. Tepuk tangan Mas Sipto. Untuk Mas Wahyu, pernah ikut kejuaraan Tamiya di Jepang dan meraih juara ke-6 di dunia. Wah, ceritanya. Ya, jadi di Indonesia ini ada namanya kejuaraan Tamiya STO 100. Jadi itu harus semuanya itu Tamiya. Nah, jadi... Tamiya, yo. Itu yang mbak-mbak itu. Oh, yang Pak Motor. Gue punya di rumah, yang punya. Yang mobil itu. Kemudian kecil yang banyak punya. Iya. Ah, punya. Iya. Sampai tak patah-patahin untuk tongkrongan tikus di rumah. Gitu. Wah, juara 6 ya. Dapat apa aja tuh? Itu jadi dia setiap tahun itu ada ulang tahun Tamiya gitu. Luar. Baik, langsung aja kita bermain. Di babak ini saya kasih 15 poin. Siap Mas Sipto ya. Pertinyi. Bagaimana cara menghentikan cegukan? Oh, ini yang bunyi dulu. Minum. Minum. Nomi. Kita lihat. Survei. Buktikan. Luar biasa. Nilai udah direbut oleh keluarga Edwin yaitu 25 ya. Dan keluarga dari Rendra masih menyayangi nilainya ya. Baik, langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Oke, Mas Rinaldi dan Mas Iwan. Mas Rinaldi ini waktu SMA pernah ke rumah calon istri, pas ketemu bapaknya celananya malah melorot. Gimana ceritanya Mas Rinaldi? Ya waktu SMA itu kan lagi deket-deketin lah. Udah gitu ke rumahnya dia mau ngasih bunga ceritanya. Saya ngebel ternyata yang keluar bapaknya. Kepalang malu Mas. Jadi aku kasih aja lah bunga sama kuenya itu. Sambil langsung lari melorot. Udah dong Mas, re. Ya Mas Iwan. Mas Iwan ini, kok nggak ada ya? Saudara-saudara dari Mas Rinder, Mas Anu Mbak Kiki. Mbak Kiki. Dari yang mana? Dari yang gagal.
Aduh, Mas Iwan, Mas Iwan. Zaman SMP ikut eskul renang, tapi jarang datang. Sekalinya datang disuruh praktek malah tenggelam. Jadi SMP ada ekskul renang, kita tiap minggu harus datang. Cuman saya nggak pernah datang. Pas praktek ujian, saya datang, disuruh nyebur semuanya. Yang ada saya tenggelam, jadi guru-guru semua nolongin saya jadinya. Jadi ya karena nggak bisa berenang, jadi lari. Gitu. Sukses. tepuk tangan untuk Mas Iwan. Baik, langsung kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 20 poin. Nah, siap, Mas Iwan dan Mas Rewel. Pertinyi. Pertinyi. Benda apa yang dipakai di pinggang? Mas Iwan, udah jangan ditengok. Ikat pinggang. Ikat. Kita lihat aja apakah serba buktikan. Wah, Mas Iwan, pinter kan? Rasanya kita main lo orang kedua, mari bermain. Subhanallah, udah cantik, manis, tinggi lagi. Istri saya sama mirip dengan mereka. Susi itu dulu tinggi, karena jarang disiramin akhirnya. Oke ya, Mbak Rati si milik itu dan Kiki si milik itu ya. Mbak Rati ini pernah ketinggalan pesawat waktu mau ke Kalimantan, malah kopernya yang duluan nyampe. Monggo ceritain ke porter-porter yang kurang ajar. Jadi ceritanya saya dokter PTT waktu itu mau ke Kalimantan, ke desa sangat terpencil. Jadi waktu itu karena sangat terpencil kan banyak wejangan dari orang tua, udah bertangis-tangis gitu kan, udah check-in bagasi semua udah masuk. Ternyata udah boarding pesawatnya. Pas udah masuk, wah udah ketinggalan. Jadi kita tadi udah nangis-nangis, udah siap-siap berpisah, kembali lagi ke rumah. Tidur lagi di rumah. Alhamdulillah, berapa bulan di sana? 6 bulan. 6 bulan, alhamdulillah balik lagi ke? Alhamdulillah balik lagi ke Jakarta. Luar biasa. Dengan proses alami ya? Iya, dengan proses alami. Proses alami dong. Itu kalau ditugaskan di daerah terpencil itu justru diambil positifnya, itu vitamin-vitamin. Kalau kamu pengen enaknya terus, nanti sewaktu-waktu kamu akan terdinas. Yeah. Mendingan gak enak, jadi enak daripada enak ya. Nah, luar. Untuk Mbak Kiki. Oh, panggilnya Kiki. Ya. Kiki. Tidak berani nyebrang jalan sampai akhirnya dibantu polisi. Wah, silakan ceritain. Jadi dulu start sekolah itu selalu dijemput sama mama. Hai, Ma. Tapi sekali-kalinya sekali-kalinya nggak dijemput kan pulang naik angkot, Mas. Nah, itu berhenti pasar, Pasar Projo tahu? Tahu. Nah, kan? Dekat Sembir juga. Terus harus nyebrang sendiri. Pas nyebrang sendiri, biasanya kan ada barengan, ini gak ada barengan. Akhirnya nunggu lama, ketika setengah jam nunggu biar ada yang nyebrangin. Gak ada, akhirnya ngetok pos polisi, Pak, minta tolong disebrangin gitu. Sampai sekarang sih gak berani nyebrang. Nah ini, bedanya ayam sama orang di situ. Kalau orang nyebrang tuh ke kanan tengok dulu, kiri dulu, sepi baru jalan. Kalau ayam kan gak langsung, kucur. Karena matanya di samping kanan sendiri. Makanya kalau nyabrak kamu nih pinjem matanya ayam. Baik, langsung aja kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 25 poin. Pertinyi. Pertinyi adalah, siap ya, apa yang pegawai keluhkan ke perusahaan? Gajinya kecil. Gajinya ke? Kita lihat ada. Serba buktikan. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama bermain. Mas Rendra dan Mas Edwin.
belum. Menjanya dari sini, di sana pencetanya. Nah, sabar aja. Untuk Mas Edwin, Mas Edwin ini waktu di Ancol karena kebelet akhirnya salah masuk toilet. Modus. Mana, memang sengaja kayaknya. Jadi waktu itu syuting Take Me Out. Yeah. 6 jam saya nggak ke toilet. Terus saya main lari aja masuk, nggak taunya ada pemandangan yang kayaknya salah gitu. Kaget bercampur antara excited juga. Excited ngerti mas? Ngerti sedikit, sedikit act-nya lah dia. Tapi saya langsung minta maaf ya, saya langsung, oh maaf saya salah, saya keluar. Tepuk tangan sama saya. Mas Rendra ini gara-gara anterin temen malah disuruh ikutan kejuaraan Abang None dan akhirnya juara. Teman saya juga gitu, suruh nganterin ya ikut aja, sekarang jadi Abang Beca. Ya, apa namanya, dulu waktu zaman kuliah tahun 2000, jadi biasa lah anak-anak kuliah gitu, kita temenin orang nganterin gitu kan, segala macam. Mereka pada masuk ke dalam, saya di luar nungguin di parkiran gitu kan. Ternyata ada seniornya datang, lo kok gak ikut? Ikut apaan? Itu apa? Enggak mau gak ikut. Kenapa gak ikut? Udah ikut aja. Saya gak bawa apa-apa, pakai sendal jepit gitu. Terus akhirnya dipinjemin lah. Kirain ikut jualan sate. di ini akhirnya di apa namanya dipinjemin lah baju segala macam. Terus alhamdulillah ternyata ikut dapat nilai bagus terus. Subhanallah. Baiklah saja kita bermain. Di bapak ini saya kasihnya 30 poin. Oke, siap ya. Pertinyi. Adalah produk apa yang memiliki rasa mint? Permen. Itu yang malakin orang-orang itu loh. Preman. Yang lagunya Melengkang Fauzi itu loh. Preman. Pap, cepa, pap, permen. Permen. Kita lihat aja apakah ada. Serbuk. Oh. Baik, sekarang sementara keluarga dari Mas Edwin ada 80. Keluarga dari Indra ada 20. Dan Mamana tetap di New Family 100. Dia nggak bisa membedakan mana sayur, mana tangannya. Kembali lagi di New Family 100. Dan selamat datang untuk SMK NU 1 Adi Warna Tegal. Mas berapa ini? 2 ya, alhamdulillah. Juara 1 semua? Ranking 5 dari 6 murid semua? Saya doakan nanti menjadi presiden nanti. Jadi kepala bagian penitipan helm. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Nah, ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Mas Edwin maupun keluarga dari Mas. Ya, yang bisa menjawab dengan benar ya siapa, langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Siap, Mas Edwin, Mas Rinda. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Adalah apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Keasinan. Apakah ada atau top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Oke, Mas Edwin masih bisa menggulis 1, 2, 3. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Kurang asin.
Kurang as. Kita lihat aja apa. Serba buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Untuk Mbak Kiki. Oke, siap. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Gosong. Gosong. Jadi kadang-kadang masak air sampai habis airnya. Gosong. Kita lihat ada. Apakah ada? Serba. Buktikan. Very good. That's good. Sering gagal soalnya. Iya. Sering gagal masak. Sampai sekarang ya. Untuk Mas Iwan. What may happen if someone has just start to learn how to cook? Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Too sweet. What? Terlalu too sweet. Terlalu mak. Kamu tudu. Kita lihat aja. Seru. Buktikan. Kayak dirimu terlalu manis. Akhirnya diabetes. Itu Mas Wahyu nih. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Tangan terluka kena pisau. Tangan terluka. Dia nggak bisa membedakan mana sayur, mana tangannya sendiri. Kita lihat ada. Surat. Mampuk. Duk Semi. Emang ganteng juga. Otak-otak ikan teri. Biar botak, ngeri. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Kena minyak. Kena minyak ke... Kita lihat aja. Penonton! Ada tidak? Kita lihat aja. Apakah ada? Survive. Buktikan. Ngerti juga ya. Untuk Mas Rendra. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Rasa hambar. Kita lihat aja apakah serba buktikan. Silakan keluarga Edwin untuk berdiskusi di Kalimantan Selatan. Tempat pertama lagi waktu tugas awal ya. Untuk Ki. Yes. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Minta orang nyicip. Kita lihat aja apa-apa. Serba. Buktikan. Ini pasti nih keluarga Edwin ini loh, ini keluarga dari yang punya warung Tegal di Jakarta. Dari Mas Adimas dulu nih. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Kurang matang. Masih kok. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Kurang manis. Jadi kayak Mas Septa ya, kurang manis dikit. Untuk re. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Enggak mateng. Mbak Rati ini wanita atau harus pinter masak? Kalau enggak bisa masak bukan wanita. Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar masak? Kurang mateng. Mas Edwin punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang mungkin terjadi saat baru belajar memasak? Saya jawab kurang matang. Oke. Okay. Penonton, bisa mencuri nilai nggak? Yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Mas Rendra ya 82. Kalau sampai ini ada, berarti nilainya sudah dikumpulkan Mas Rendra kebawa oleh keluarga dari Mas Ed. Kita lihat aja apakah sudah mencuri. Sumpah.
membuktikan. Baik, daripada pemirsa di rumah penasaran maupun studio, kita buka aja. 5. Berantakan, kayak Omen mukanya itu berantakan. Otor pikirannya ya. 7. Ya. Kayak saya lihat mukanya Omen tidak enak. Baik, cukup sementara keluarga dari Edwin. 162. Keluarga dari Rendra masih menyayangi dan menyintai angkanya, yaitu 20. Dan yang mana tetap di New Family 100. Lu disiram pakai air hujan. Oke, masih di New Family 100. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Ganda dikalikan 2 langsung 20 jadi 40, 40 jadi 80, 80 jadi 160, 162 jadi 2. Ayo siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Pertinyi. Adalah sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Siraman. Siraman. Kita datang. Serba. Buktikan. Bermain dan dilempar. Menggol. Ini yang mengambil, sana yang mencuri. Untuk Mas Iwan. Mention the Java wedding ritual. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Siraman. Siraman. Loh. Lu disiram pakai air hujan. Udah dijawab sama saudara lo. Masih jawab lagi. Kita lihat dulu, apakah ada survei book itu? Aduh! Duh, Mas Wahyu. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Pingit. Pingit. Dipingit. Enggak boleh keluar-keluar lo. Jutaan, juribu, juratus. Kita lihat ada apa ada. Serba. Bukan. Silahkan Mas Edwin berdiskusi di Kalimantan Selatan. Enak. Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu. Di sini. Ganteng loh. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Seserahan ya. Seserahan. Serahan. Kayak kamu itu diserahkan ke panti sosial, anak. Udah, lu ngapain? Gua udah gak sanggup dah. Udah gak sanggup melihara anak gua. Kita lihat aja, apakah serba buktikan seserahan. Ini paham nih kayaknya nih, namanya Septo ini agak sedikit Jawa-Jawa sedikit. Hah? Itali. Hah? Itali. Oh, Itali. Pantesan kayak tali temali. Ya, Dimas. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Panggih. Panggih. Untuk Septo. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Panggih juga. Panggih. Berarti ada nih panggih nih. Nah, sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Midodareni. Midodareni.
yang disiram pakai ini kelapa sama pohon-pohonnya tuh. Nah, midodareni Mbak Ratih. Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Midodareni. Midodareni. Dulu waktu nikah pakai adat apa? Jawa juga loh. Alhamdulillah. Mas Edwin punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara? Sebutkan ritual pernikahan adat Jawa. Midodareni. Midodareni. Apakah bisa mancuri nilai penantang? Ada tidak? Kalau ada nilai 80 diambil oleh keluarga dari Mas Edwin. Kalau tidak ada, diambil oleh keluarga Mas Edwin. Kita lihat. Survei. Buktikan. Lu waktu nikah pakai adat apa? Jawa, tapi Jawanya kok nggak ada. Wah, tapi rame nilainya, rame nih. Penasaran nih pemirsa di rumah maupun studio nih. Kita buka aja. Sungkeman. Tiga. Empat. Baik, jangan sementara keluarga dari Mas Edwin 162. Dan keluarga dari Mas Edwin 100. Ini sangat luar biasa sekali, nilainya saling menyusul. Dan siapakah yang akan maju ke Bapak bonus? Bapak selanjutnya mendapatkan chip 50 juta rupiah. Atau hanya membuka 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga dari Mas Edwin atau keluarga dari Mas Rindra? Jangan kemana-mana, tonton di New Family 100. Game kan di sampingnya tuh ada ada yang balik lagi di New Family 100. Ada uang berapa akan saya berikan kepada keluarga bahagia. Keluarga yang belum bahagia sabar. Keluarga dari Mas Edwin maupun keluarga dari Mas Rindra yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Dan masuk ke rumah nilai ganda. Ini penentuan siapa yang nilainya paling tertinggi masuk ke babak bonus. Oke, siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertini ini adalah apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Beli popcorn. Beli popcorn. Beli popcorn. Mas Iwan kok ragu-ragu tadi gimana? Udah. Kita lihat aja apakah ada di atas atau tetap surba. Surba. Buktikan. Sempatan. Gak nyangka kan? Gak nyangka kan? Karena yang jualan ada di sini dia. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Duduk. 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 Orang-orang duduk di kursi. Di pohon. Nungguin. Ngobrol sama ceweknya di atas pohon. Kita lihat aja apakah ada di atas. Surba. Buktikan. Dari Mas Septo. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Main game. Main game. Main game. Kan di sampingnya tuh ada ada yang kita lihat aja apa. Survei. Buktikan.
Nih Wahyu nih, diam-diam ngerti nih. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Ke toilet. Ke toilet. Kita lihat-lihat. Lapa-lapa. Serba. Buktikan. Main? Apa dilempar? Apa dipendem kamu enaknya? Main. Udah silakan. Clue-nya dapat. Clue udah dapat. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Beli minum. Beli minum. Beli. I want to the drink. Kita lihat aja. Apakah ada? Penonton. Ada tidak? Serba. Buktikan. Biasa pakai air keran aja, Pak. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Melihat film-film baru. Coming soon, coming soon. Wah, Conjuring 2. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Serba. Buktikan. Wah ini calo-calo tiketnya ini dipaham. Lihat, silakan keluarga Mas Edwin. Diskusi di Kalimantan Selatan. Mana. Ini paham nih. Duh, kesempatan emas loh padahal. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Ngobrol aja sih. Ngobrol. Ngobrol. Kayaknya duitnya udah mepet. Lalu duitnya. Dibocorin nanti. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Buktikan. Mantap. Masih ada dua lagi. Ini menegangkan sekali. Ini yang dicari Permantel dan Indosiar, New Family Strata, ketegangan ini. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Apa ya? Siraman, jangan-jangan. Makan saat dulu lah. Makan dulu. Eaten. Kita lihat aja, apakah ada. Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja, apakah ada. Serba. Buktikan. Wow. 158 nilainya. Ayo. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Bengong. 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 Kalau bahasa Jawanya celanga. Lihat aja, apakah kita menyapu bersih. Penonton, bisa nyapu bersih? Kita lihat aja. Serba, buktikan. Sempatan untuk mencuri nilai nih. Ini daya ingatnya itu, aduh daya berpikirnya nih. Iya daya juang. Fighting spirit. Udah Mas Adimas nih. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Sambil nunggu kayak enaknya jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. Kayaknya ini yang mencuri sandal gua ini. Oh iya. Di sini toh raya sambil jalan-jalan. Di rumah tuh sandalnya banyak. Mantep, Mas Septon. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Mas Re.
apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Jalan-jalan. Jalan. Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Jalan-jalan. Mas Edwin punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang orang lakukan saat menunggu film di bioskop? Kalau film yang masih lama sih biasanya jalan-jalan dulu. Wow. Penonton, bisa mencuri nilai nggak? Waduh, kalau sampai ini bisa, aduh yang ngumpulin sini, yang ambil sono, yang ngumpulin sini, yang ambil sono. Tapi kalau sampai enggak ada, ini jadi milik keluarga Rendra, maju ke babak bonus. Tapi kalau keambil ini, Mas Edwin maju ke babak bonus. Lu pulang lebih awal lu. Udah ditungguin sama gerobak lu di sono. Kita lihat aja apakah ada bisa menyapu bersih. Kita lihat. Survei membuktikan. Menegangkan sekali nih. Menegangkan sekali. Survei membuktikan. Pemirsa di rumah, menurut pasti penasaran. Kita buka aja. 3. Jadi uangnya kembali lagi ya. Baik, skor akhir keluarga dari Edwin adalah 162. Keluarga dari Rendra bersusah payah dengan kerja keras akhirnya menghasilkan 258. Jadi yang penting kepapamunnya keluarga dari Rendra. Mas Edwin, terima kasih atas kedatangan di New Amis 1. Mohon maaf kalau tur bahasa yang kamu kenal ini hanya kuis bagi-bagi hadiah. Iya mas. Berarti mantan lu, Mas Rinaldinya dulu. Jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.620.000. Dan silakan dada-dada sama keluarga di Cirebon sana. Keluarga yang dikecewakan sana ya. Di Kasepuan, Kanoman, dan nasi jimat sana. Mas Rinda dipilih satu orang lagi nemenin Mas Rinda siapa? Maju bawa bonus. Ya, saya menjalani kehidupan bersama istri saya lah. Baik, apakah keluarga dari Mas Rinda bisa menyambut top supaya dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau menemukan top supaya dengan Rp10 juta? Saya memang malah tetap di New Family 100. Mas Rinda punya suami. Ya karena suami sih kan sama aja. New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Kiki dan Mas Rendra di belakang kita. Tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Mas Rendra bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Ya, kita maju ke babak dia utama. Siap, 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan yes, kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering, sering, sering. Sebutkan sesuatu yang diletakkan di atas es krim. Coklat. Kemana biasanya orang memberi sumbangan? Panti asuhan. Burung apa yang ukurannya kecil? Perkutut. Sebutkan satu jenis suara orang. Bas. Selain parfum, apa yang baunya harum? Bunga. Wow. Luar biasa. Mbak Gigi luar biasa. Cerdas sekali. Insya Allah, amin. Memang orang Ambarawa itu memang. Yeah. Jaminan mutu ya. Oke ya, kita lihat aja. Sebutkan sesuatu yang diletakkan di atas es krim. Apa? Coklat. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Kesini dikit. Tuh kasih coklat. Kamu kasih sepatu.
Dia bilang sepatu tapi kan coklat. Tapi kan rasa sepatu itu bukan rasa coklat. Kemana biasanya orang memberi sumbangan? Ini malah saya sumbangkan ke keluarga saya sendiri. Ya. Panti asuhan Pak. Kita lihat survei buktinya. Luar biasa. Nilainya aja 22 dari 55 luar biasa. Burung apa yang ukurannya kecil? Apa tadi jawabannya? Perkutut. Perkutut. Tut perkutut. Nah. Perkutut itu bunyinya seperti apa coba? Walah, enggak tahu. Enggak apa-apa. Enggak ngerti, enggak tahu. Bentar. Kamu burung hantu tahu. Kita lihat aja. Surba. Buk. Huru teku ku 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 ku. Huru teku ku 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 ku. Ah. Huru ku teku ku ku ku. Sebutkan satu jenis suara orang. Bas. Kita lihat aja. Apakah tinggi nilainya? Serba. Buktikan. Selain parfum, apa yang baunya harum? Bunga. Ngabu. Bunga pasir itu juga enak. Itu harum baunya aja. Survei membuktikan. Luar biasa udah mengumpulkan 102 dari tingkat 98. Yes. Baik, langsung aja kita panggil Mas Rendra. Luar biasa istrinya sudah mengumpulkan nilai sangat fantastis yaitu 102. Jadi tinggal nambah 98. Bersyukur sekali Mas Rendra punya suami yang sangat cantik dan cerdas. Istri. Ya, karena suami sih kan sama aja. Kadang-kadang dia bisa jadi suami. Kalau suami nggak ada siraman. Iya. Kalau saya sama istri saya, suami saya itu istri saya. Saya jadi istri saya. Makanya kemana-mana saya nyium tangan istri saya. Oke, siap? Siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa, saya bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. Okay. 20 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan sesuatu yang diletakkan di atas es krim. Strawberry. Kemana biasanya orang memberi sumbangan? Masjid. Burung apa yang ukurannya kecil? Burung gelatik. Sebutkan satu jenis suara orang. Bass. Yang lain? Bariton. Selain parfum, apa yang baunya harum? Bunga. Yang lain? Semua bisa, cuma ada yang kembar sama istrinya. Oh iya, karena kita sehati. Iya, iya benar. Ya, harus gitu, harus sehati, senyawa, kemistri, dan satu gelombang. Yeah. Iya. Jelas, terang. Oke, okay, kita lihat aja ya. Kita mulai. Sebutkan sesuatu yang diletakkan di atas es krim. Apa? Strawberry. Berry, straw. Kita lihat aja. Apakah nilainya tinggi? Survei. Buk. Apakah coklat adalah top survei? Kita lihat aja. Survei. Buk. Gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ruh. Top surveinya adalah cherry. Benar-benar. Kemana biasanya orang memberi sumbangan? Masjid. Surba. Beg.
Pub surveinya adalah Panti Asuhan. Nih, mereka-mereka ini yang ada di situ. Burung apa yang ukurannya kecil? Gelatik. Latik. Tegla. Kita lihat survei. Buk. Nilai ada 156 ya, top surveinya adalah pipit. Burung pipit. Kan ada di pinggir jalan banyak itu panti pipit. Panti pijit. Pijit. Sebutkan satu jenis suara orang. Apa? Barito. Bariton, itu yang jual bunga-bunga itu ya. Kita lihat, serba. Nilai udah 171 ya. Stop surveinya sopran. So, jadi kurang berapa lagi? 29. Ya. Selain parfum, apa yang baunya harum? Kita lihat aja. Top surveinya adalah bunga. Oke. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp4.270.000. Silakan kamu ke Tanjung Pamir. Pamir di satu, daftar sini. Maksud tim, bawa pulang hadiah dan bisa berpulang. Ikuti terus. Nyo! Pamir di satu.